Teman-teman, kali ini saya mau review tentang cara buka trombol depan mobil engkol diesel. Oke teman-teman, ini cara buka trombol depan mobil truk engkol. Pertama-tama di pakai baut seperti ini. Fungsinya baut ini biar mendorong ke dalam, dan yang posisi di luar kedorong nantinya akan terbuka. Wah, udah bunyi ini, nggak lama. Bagi teman-teman yang sudah tahu, mohon maaf, ini hanya edukasi buat teman-teman yang belum tahu. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Nah, perbatasannya di sini nih. Ini sama ini berpisah. Ini biasanya macet ya. Suara baut sampai bunyi kresek. Karat, kebanyakan karat. Bagus. Macet. Kebuka, bisa ini wujud aslinya. Ini rencananya kampasnya mau diganti apa ya? Ganti. Nah, satu. Nah, ini kalau mau dicopot, semprot dulu ini perbatasan antara sininya. Disemprot dulu, udah disemprot biar masuk dulu cairannya, baru didorong pakai baut. Tetap pakai bautnya seperti ini. Nah, udah diputer baut, pukul-pukul pelan-pan, ya pukul pelan-pan, putar lagi bautnya, dan apa, nanti akan terbuka dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.